bertemu lagi di Bina Iman Anak bersama Kak Jin dan Aleski. Kak Jin dan Aleski mau mengucapkan selamat Natal. Wah, Aleski, kadonya banyak sekali. Iya, Kak. Ini kado apa, Aleski? Natal. Kado Natal? Wah, Aleski seneng gak dapat kado? Seneng. Seneng. Tapi Kak Jin punya kado yang lebih spesial loh. Mau gak? Mau dong. Apa itu? Kado yang spesial di hari Natal adalah Tuhan Yesus. Kok bisa? Bisa dong. Nah, adik-adik, Bina Iman hari ini Kak Jin akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema kelahirannya membawa sukacita. Yuk kita mau buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat 13-14. Kak Jin akan bacakan ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Itu adalah gambar para malaikat bala tentara surga yang memuji Tuhan karena menyampaikan kabar sukacita kepada para gembala. Kabar sukacitanya itu apa? Yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, kelahiran Tuhan Yesus beberapa tahun yang lalu ini, kita tahu ya, Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang, lalu dibaringkan di palungan. Bukan tempat yang bagus, bukan tempat yang bersih, tetapi kandang. Kandang itu pastinya bau-baunya gak enak ya. Tetapi Tuhan Yesus rela. Rela lahir untuk kita, untuk menebus kita orang-orang percaya. Kelahirannya adalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat bagi kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, biasanya nih adik-adik merayakan Natal dengan makan bersama, kumpul dengan keluarga, lalu seperti Aleski mungkin tukar-tukar kado. Tapi kado yang dimaksud di sini di saat Natal bukan berarti seperti baju baru, mainan baru, HP baru. Tetapi kado yang sesungguhnya saat Natal adalah kelahiran Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Tuhan Yesus sudah lahir buat kita, itu adalah kado terindah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus rela lahir untuk kita sebagai Juru Selamat bagi kita orang-orang percaya. Nah, Alesi, Kak Jin mau kasih tahu nih, Natal adalah peringatan akan kelahirannya. Tadi kelahirannya, kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita harus mengucap syukur, kita harus bersuka cita karena kelahirannya itu membawa damai buat kita, membawa sukacita buat kita ya. Kita harus mengucap syukur sebab Tuhan baik. Oke, Aleski? Oke. Aleski mau mengucap syukur? Mau. Mau bersuka cita? Mau. Kado terindah kita adalah Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan memberkati.